Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, saya tengok ada banyak orang yang keliru dengan ular yang warna hitam kuning ni. Katam tebu ke, putih ke ataupun katam payung. So hari ni kita nak berkongsi tentang tiga spesies ular ni. Okey. So kita tengok selalu hitam dengan kuning ni lebih kurang sama saiz. Hitam kuning selang-selang. Kemungkinan besar adalah ular katam tebu. Katam tebu ni memang bahayalah. Bisa dia agak kuat. Antara ular yang paling berbisa dalam Malaysia ni lah. Antara yang ranking top top 5 lah. So ular katam tebu ni selalunya jumpa dekat kawasan sungai-sungai apa semua. Sama juga macam spesies yang lain yang selalu orang keliru ni, nama dia ular punti. Ular punti, ular tiong, ular cincin emas, merujuk kepada ular yang sama lah. Tapi beza dia, ular punti ni dia selalunya hitam dia lebih besar, kemudian satu line saja kuning. Kemudian hitam besar, kemudian kuning yang nipis saja. Hitam yang lebar, kemudian kuning nipis. Macam tu. Okay. So ular katam tebu dan ular tiong ada beza lah. So katam tebu ni antara yang paling berbisa di Malaysia. Kemudian kita ada ular tiong, ular punti yang berbisa juga, tapi kebiasaannya tidak mematikan. Maksudnya dia ni berbisa yang sedikit untuk membunuh haiwan-haiwan yang dia nak makan saja. Macam itulah. Dia ada ular katam payung. Ular katam payung ni yang paling berbisa di Malaysia, number one. So ular katam payung ni hitam dia panjang dan putih. Hitam dia lebar, kemudian putih yang tak terlalu nipis lah. Kemudian hitam lebar, putih yang tak terlalu nipis. Yang tu ular katam payung. Yang tu yang paling berisau sekali. Jangan main-main dengan hak tu. Hak tu tak boleh lah, nak pegang-pegang saja-saja. Kan? Okay? Terima kasih kerana menonton.